mau masuk sekolah, belum beli baju, sini gue bagi duit. Sekolah gratis juga gak perlu duit. Gue kira sekolah penyebab balu. Ada bang, kan gue mau beli baju, sepatu, tas, sendal, make up, biar gue cakep gitu bang. Ada lu, tak duit mulu, sana utang lu sama emak. Ah dasar lu lagi nabruk bang. Bang Arsi. Oh, lu kontrak kan pikirin. Ngapain dipikirin? Dia aja enggak mikirin gua. Lah, Bang, saya mau masak ini. Emang kagak mau makan apa? Anak-anak pada gegerakan aja mau masak. Lah, udah gua beliin dedek sekilo. Dedek yang bener kata kita bebek lagi suruh makan dedek. Lah, bebek gede makan dedek. Yo, kalau bebek lah kita pada kagak kenyang lah, Bang. Lagi burung aja dimainin. Saya kagak berani mainin. Pasti tak lagi daglok. Lah, bagian mengapa? Jadi bilang karya. Neng, sendirin di dalam aja, Neng. Iya, Bang. Neng, ngapain, Neng? Lagi main kerudung. Neng, kayaknya hari ini cantik banget, Neng. Masih sih, Bang. Neng, tahu nggak apa bedanya Neng sama matahari? Nggak tahu, Bang. Kalau matahari menyinari bumi, kalau Neng menyinari hari-hari Abang. Neng, Neng, ngemil-ngemil apa yang paling enak, Neng? Nggak tahu, Bang. Memiliki kamu seutuhnya. Aku bisa aja. Orang gabut kali ya. Nanti bininya marah lagi. Set dan Neng. Abang mah belum punya bini. Si jomblo nih masih jomblo. Serius lu bang. Nanti bini lu nyamperin marah-marah lagi. Lah, abang mah emang serius sama Neng. Apa sih yang gabut Neng? Stop, stop, stop. Apaan? Kok, gue punya berita bagus. Hot pokoknya dah. Dulu apa? Panas banget. Pindah tempat adem lu ngomong enak. Berita apaan sih? Kayaknya hot bener kayaknya. Jadi begini, laki lu lagi godain janda, Po. Hah? Yang bener lu. Kalau ngasih berita jangan hoax, dosa. Ngomongin yang nyata, jangan yang hoax-hoax. Gua punya berita yang real, nyata. Ayo lu ikut gua aja yuk. Cudan. No, 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 no. Laki lu yang buluk no, yang badannya hitam no, sama jamur no. Enggak iya gitu ya. Itu yang buluk banget itu ya kakinya ya. Bener itu laki gue itu. Ayo samperin dia. Ayo. Oh, jadi begini bang. Selama ini gue suruh Saban Hari ke warung. Agak taunya nongkrong nih sama si jamur ini. Katanya janda di bawah umur. Yang katanya bahen, katanya cakep banget. Emang saya kurang apaan sih bang? Abis gininya banget. Oh, lo liat lo, gue masakin rendang gembok apa gosong tuh bang. Mampus dia. Ah, penyakit dicari, Neng juga di janda. Aduh, lu ngapain sih Neng? Neng, gue bikinin kopi apa? Itu kopi. Kita juga kagak. Ya ntar gua dikit lagi ke Singapura. Ibu jual merongsokan. Kagak tahu-tahu udah bikin gua kopi. Udah. Lu galak banget sih jadi cewek. Heran gua ya, ini bini model begitu nih. Ya kalau misalkan diracunin kagak apa-apa. Gua bisa ngomong. Iya. Gua sana pergi-pergi. Gua kayak curut ini diusir. Udah. Bini sialan emang lu. Belum mati lu, gua yang tepat. Gue nyari kopi kemana begini ya? Kira-kira? Ah, gue jalan aja kali aja nemu apaan kayak yang ada. Janda itu ada. Si janda kayak gue kenal. Kenalan gue. Neng, Neng, lu udah makan Neng? Sama. Saya juga. Neng udah kopi. Nggak ada yang kopi, banyak apa? Asik, iya, itu yang begini nih janda yang gue cari-cari. Apa lagi sih kok? Kamu no, katanya no, kaki gue. Apa? Baru tuh habis gue labrak. Lalu labrak apa? Lah, oh no lagi godain jamur. Jangan lagi bawa umur. Dan tadi tuh depan warung, depan rumah orang tau udah ya.
Gue mau gak habis pikir dulu apa dah. Gue udah setia banget. Tapi gue masakin kok tiap hari kagak ada gue bela-belain bang utang yang bakal gue makan. Keluarga gue bahagia kok. Bayangin si Tohir nih, tolol dari lahir. Po, si Tohir spesifik nyari kopi, gak tentu mampir rumah jamur, po. Buru-buru laki gue godain janda, kerja juga kagak. Dah, jangan-jangan, po. Sama kali tuh, janda yang sama digodain sama laki saya juga. Yo. Ya kali, po. Coba deh, ayo. Periksa dulu, abang gue, ayo. Ada bini gue lagi di kaki balik tuh. Gue nyari kopi tadi. Oh, buluk-buluk juga lu gue sayangi. Ye, Bang Jago, dasar lu, tukang main burung. Gak laku-laku lu, gue supaya lu.